Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentulah kabar baik, karena kasih dan anugerah Allah yang senantiasa melingkupi hidup kita di pagi hari yang indah ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Nya dalam renungan pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh bangga kami memiliki Engkau ya Bapa, Bapa yang bertata di kerajaan sorga. Terima kasih untuk penyertaan Allah di pagi hari ini. Kami merasakan haus akan firman-Mu. Dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat marifat yang dari Engkau ya Bapa. Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah nyata kuasa firman-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku, kita beri judul Perdamaian yang kekal dari Allah mampu memulihkan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persahabatan yang harmonis, di dalam persahabatan yang langgeng, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan yang tidak dilanggar oleh kedua belah pihak dan memiliki saling kepercayaan satu dengan yang lain. Dan juga memiliki kesepakatan dalam hal visi dan misi yang sama di dalam menjalankan kehidupan. Tapi saudaraku, persahabatan ini dapat juga tidak langgeng atau rusak apabila salah satu daripada orang yang bersahabat itu ingkar janji atau tidak lagi sepakat dengan apa yang disepakati di awal mula-mula mereka melakukan persahabatan ini, atau visi dan misinya sudah berbeda satu dengan yang lain, atau tidak sejalan lagi dan tidak ada saling percaya satu dengan yang lain. Persahabatan yang rusak ini, saudaraku, tapi dapat akan pulih kembali, akan berjalan harmonis kembali apabila
salah satu daripada sahabat kita mengakui kesalahannya dan berusaha mau memperbaiki apa yang selama ini dilakukan yang tidak sepakat lagi dengan apa yang disepakati di dalam persahabatannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam adanya pengakuan kesalahan ini maka timbullah perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersahabat, yang dapat memulihkan kembali persahabatan yang rusak itu menjadi harmonis kembali. Demikian juga halnya dengan hubungan manusia dengan Allah, saudaraku. Ketika manusia pertama yang diciptakan oleh Allah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya atas perintah daripada Allah, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa inilah yang telah merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dan tidak ada hubungan yang harmonis lagi dengan Allah. Sehingga hubungan manusia dan Allah telah mempunyai jarak. Dengan usahanya sendiri, manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa-dosa yang sudah membelenggunya. Saudaraku yang terkasih, dosa telah membuat hidup manusia dari yang baik menjadi buruk, dari yang nyaman menjadi tidak nyaman, karena upah dosa adalah maut, yang artinya kematian kekal di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hidup manusia bukan hanya jauh dari Allah, tapi hidup manusia sudah mati, baik itu di dalam hal kerohaniannya sekalipun. Tapi kita memiliki Allah yang penuh kasih. Kita memiliki Allah yang memiliki kasih tanpa batas, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun kehidupan kita berdosa, hal ini terbukti bahwa Allah yang penuh kasih itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan Allah tidak menginginkan kita dihukum karena dosa-dosa yang kita perbuat. Saudaraku, Allah menyelamatkan kita dari seluruh hukuman atas dosa dengan mengorbankan dirinya, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Allah. Sehingga hubungan yang telah rusak, hubungan yang terputus dengan Allah dipulihkan kembali. Dan kita diperdamaikan oleh Allah. Hal ini dapat kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menikmati perdamaian yang dilakukan oleh Allah atas kematian anaknya yang tunggal di kayu salib, yaitu Yesus Kristus, apa respon kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang setia? Hal ini yang awal dan pertama harus kita miliki, yaitu bersyukur.
karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan. Jikalau kita mau datang kepadanya dan meminta pengampunan kepadanya. Hal ini dapat kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Dan kita memiliki Allah yang adil. Hal ini dibuktikannya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, saudaraku, supaya dalam Dia, supaya di dalam Allah kita dibenarkan oleh Allah karena dosa-dosa kita itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, respon kita sebagai pengikut Kristus yang telah menikmati perdamaian ini, mari kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada banyak orang dan menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Mari kita lakukan ini hanya untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang adil di dalam kehidupan kami. Allah yang kasih, Engkau tidak ingin menghukum kami manusia. Tetapi Engkau Allah yang adil harus menghukum setiap kami yang bersalah kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang meminta pengampunan kepada Engkau Tuhan. Meminta hikmat marifat kepada Engkau ya Allah. Agar kami tetap menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi firman yang terbuka di dalam kehidupan kami. Biar banyak orang dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui kehidupan kami. Tingkah laku, perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kami Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami memohon biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan menyertai kami Bapa, agar kami dapat melakukan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan banyak orang. Biarlah itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini, kami juga mau berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Engkau. Dimanapun keberadaan mereka berada Tuhan Yesus. Di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Sehingga mereka Tuhan dapat memberitakan kabar baik tentang Engkau. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dibenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan akan curahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.